Jangan buang waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk hal yang sia-sia. Jangan selalu katakan masih ada waktu atau nanti, karena waktu itu tidak bisa dibeli. Meanwhile, Bang, nambah sejam, Bang. Yuk, sejamnya 3.000. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, mesin waktu buatanku jadi juga. Baiklah, sekarang aku akan kembali ke masa lalu dan menyelesaikan misiku. Akhirnya aku sudah sampai. Nah, itu dia sasarannya. Roberto Nevelis, pencipta PR pertama di dunia. Permisi, Pak. Iya, kenapa, Dek? Apakah benar nama Bapak Roberto Nevelis? Iya, Dek, benar. Kalau begitu maafkan saya, Pak. Maaf, kenapa, Dek? Bro, kita mau kemana nih ya? Gak tahu, kan tadi lu yang ngajak. Oh iya, lupa gua. Eh bro, bentar, berhenti dulu. Ada apaan? Lihat noh, ada bintang jatuh. Katanya, kalau ada bintang jatuh, terus kita buat permintaan, bakal dikabulin. Semoga tahun ini gua bisa lulus ujian. Semoga tahun ini gua bisa punya pacar. Oi, ngotak dong, lu tuh bego. Mana bisa lulus ujian? Lu juga, wajah lu tuh gak good looking, mana bisa punya pacar. Eh, kok lu gak takut sama gua sih? Gua ini pocong loh. Pocong. Oke bang, bentar bang. Tunggu. Halo guys, gua ketemu hantu nih guys. Hantunya berdarah guys. Darahnya kayak warna HP gua guys. Dah lah, gak ada harga dirinya gua jadi hantu di sini. Ya guys, pocongnya ngambek guys. Pergi dia guys. Welcome to Mobile Legends. Wah, kalian lagi pada main apa anak-anak? Kayaknya seru banget. Maksud lo apa? Manggil gue anak kecil, ah? Mau gue gebuk lo? Eh, mabang. Tadi gue bilangnya anak-anak, bukan anak kecil. Malah ngejawab lo ya. Mau anak-anak kek, mau anak kecil kek. Pokoknya sama aja. Rasain nih. Hahaha. Wahai manusia. Karena telah membebaskanku, aku beri kau 3 keinginan. Boleh minta apa aja, bang? Apa aja boleh. Kalau gitu gue mau masuk dunia anime, Bang Jin. Oi, mata dikit lah lu kalau buat permintaan. Lu kira gue jin apaan? Ya udah, kalau gitu gue mau minta cewek yang cantik, baik hati, perhatian dan menerima gue apa adanya, Bang. Tadi lu mau masuk anime apaan? Wahai anak muda, ada tujuan apa kamu datang sini? Saya mau melamar anak bapak, Pak. Memangnya kamu punya apa mau melamar anak saya, ha? Wah, gini-gini tanah saya ada di mana-mana, Pak. Kalau begitu, mana buktinya? Haha, masa nggak bisa lihat sih, Pak? Nih juga. Gimana, Pak? Setuju nggak? Jangan pernah kamu datang lagi ke sini. Misi, Bang. Gue mau bayar gorengannya nih. Tadi ngambil gorengannya berapa, bro? Buf! Bro, kenapa bro? Tadi kan lu ngambil gorengannya 5, ngakunya 1 aja. Buf, jangan bro, itu gak baik dosa. Ya udah, kalau gitu ngakunya 3 aja deh. Lagian duitnya bocah pas-pasan. Nah, kalau ngakunya 3 gak apa-apa dah. Dosanya gak banyak-banyak amat. Tadi gua ngambil gorengannya 5 bang. Dih, gak nyangka gua, ternyata dia anaknya soleh. Lu aja gak nyangka, apalagi gua yang iblis. Ayo kita beri dia tepuk tangan. Tapi sebenarnya tadi gue udah bayar bang, pakai uang 100.000. Padahal sebenarnya kan gue belum bayar sama sekali. Udah lah, pensiun aja gue jadi iblis. Ya bro, berhenti aja jadi iblis mendingan. Soalnya dia udah lebih iblis. Kok gue jadi kepikiran sesuatu ya? Cari aja lah daripada bingung. Kapan obat bias untuk kedokteran ditemukan? Dokter sebelum 30 Maret 1843. Dok, saya kan mau dioperasi kok malah dikit begini sih? Iya, soalnya kan sekarang belum ada obat bius, jadi kamu akan langsung saya operasi. Oke, untuk peserta selanjutnya silakan masuk. Hari ini kamu masak apa? Saya masak steak nih, Chef. Wah, kebetulan. Saya udah lama nih gak makan steak. Ayo, buruan buka. Iya, Chef. Sabar. Hehehe.